Okey, wow, persembahan daripada Daniel Ismail. Hai, selamat pagi. Okey, baik. Kita nak berkenalan dengan lebih lanjut dengan Daniel ini. Mungkin sedikit latar belakang. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Muhammad Alif Daniel bin Ismail. Boleh panggil saya Daniel Ismail. Umur saya 20 tahun. Saya lahir di Negeri Sembilan. Tapi duduk dekat Melaka. Okey, tadi single terbaru daripada Daniel Ismail. Betul. Jangan sedih. Jangan sedih. Daniel sedih ke sekarang ni? Tak sedih. Okey. Yang tu lagu single terbaru ni Jangan Sedih ni semuanya hasil ciptaan daripada Daniel sendirilah. Ya, betul. Saya buat sendiri. Jadi adakah berdasarkan pengalaman kehidupan sendiri ke macam mana? Betul bang. Sebab saya dia pasal dia sebenarnya pasal as girlfriend saya macam tu. Patutlah. Kalau dia tengah tengok dia mesti tersedar. Okey, macam mana? Yalah okey, dia berilhamkan kisah sebenar. Jadi bagaimana nak tulis lirik tu kalau kau boleh kongsi sikit pengalaman dia, susah tak? Oh, nak tulis lirik ni tak adalah susah mana. Dia kan sebabkan dia pengalaman kan. So kita apa macam ikutlah macam mana start macam lagu saya ni. Saya ikut macam mana saya start kenal dia sampailah saya kenal mak ayah dia. Macam tu. So saya apa yang saya rasa macam boleh letak kat dalam lirik ni, saya letak sikit-sikit macam mana saya start semua. Tapi dia tak rasa ke macam bila tulis kisah sebenar kat dalam lagu ni macam you bagi tahu semua orang, oh ini adalah kisah cinta saya yang tak kesampaian. Itulah. Are you okay? Dia ni okay ke dengan perkara-perkara seperti itu? Okay je sebenarnya sebab apa ni, masa saya buat lagu tu kan saya dengan dia semua. So orang kenal lagu ni pun masa saya dengan dia. So saya macam tak apalah kot. Kalau dia dah tak ada pun tak apalah. Saya teruskan je. Kenangan tu akan diabadikan dalam lagu. Diabadikan dalam lagu itu yang menarik. Daniel, ada tak adakah wanita itu mengetahui bahawa lagu ini ditulis khas untuk dia? Dia tahu. Sebenarnya lagu asal ni bukan Jangan Sedih. Tapi nama dia. Siapa nama dia? Tak tahu juga. Membawa. Aduh. Siapa nama dia ni? Tanau itu. Saja je nak usik dia ni. Okey, dia ni sendiri tadi 20 tahun dia kata. Saya 20. Selain daripada perjalanan sebagai seorang penyanyi, apa sebenarnya bayangan masa depan Daniel sendiri di masa akan datang? Saya daripada menyanyilah. Saya daripada menyanyi. Asalnya saya sebenarnya nak jadi model. Saya fikir saya macam sebab saya ikut kakak saya jadi model semua. So saya macam nak buat jugalah model-modeling kan. Dah tak tahu saya lebih elok kerja modeling macam mana. Saya tengok teman dia kan. So saya dapat tahulah sikit-sikit kan. Okey. Daniel, untuk masuk dalam industri seni ini, kita sedia maklum merupakan satu tugas yang besar, tanggungjawab yang besar untuk Daniel sendiri. Jadi bagi Daniel sendiri, apa yang Daniel ingin ketengahkan dalam industri seni ini sebagai Daniel Ismail? Saya rasa macam bakat-bakat baru macam saya kan, dengan orang-orang lain semua kan. So saya nak ketengahkan benda-benda macam inilah sebab banyak sebenarnya ramai yang boleh menyanyi kan, macam saya juga. Dan saya rasa macam itulah kot bang. Okey, malu-malu orang yang dengar. Okey, tak apa. Kalau boleh kongsikan media sosial, Instagram, TikTok, IG kalau ada. Okey, TikTok saya Daniel Ismail. D-A-N-I-A-L I-S-M-A-I-L-L underscore. Sama juga macam Instagram. YouTube pun sama YouTube pun sama. Semua sama. Okey, anda boleh ikuti perkembangan Daniel Ismail di semua platform media sosial untuk kita memberi sokongan kepada Daniel Ismail sebagai pendatang baru dalam industri seni kita. Dan Daniel ni sangat berbakat, dia boleh cipta lagu sendiri. Yang tu yang menariknya. Cuma jangan hancurkan hati dia je, nanti masuk lagu baru. Betul. Nama perempuan ni siapa? Tak ada tanya lagi. Okey, kita nak habis ketiga kembali selepas ini. Kita akan bawakan satu lagi topik yang menarik untuk anda semua. Berkisahkan berkenaan dengan anugerah Seri Angkasa. Kita akan bawa pada anda semua pemenang-pemenang yang mewakili ataupun memenangi kategori-kategori anugerah-anugerah tertentu. Semuanya seketika nanti. Kita nak habis ketiga kembali selepas ini.